Jelang Pilkada 2024, Anies Baswedan memfokuskan perhatiannya kepada warga Jakarta untuk dapat mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah. Anies juga akan berkoordinasi dengan partai politik hingga batas pendaftaran Agustus mendatang. Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 pada awak media saat menghadiri hari ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa di DPW PKB DKI Jakarta. Anies menyampaikan bahwa proses untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lain masih panjang, mengingat batas waktu hingga akhir pendaftaran masih di bulan Agustus mendatang. Ia turut menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan partai politik lainnya. Dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, Anies juga menyampaikan bahwa fokusnya adalah kepada rakyat Jakarta. Penuh dengan tantangan, dan itu yang harus jadi fokus kita. Dan itu juga yang jadi fokus saya. Jadi itu yang menjadi perhatian utama, bagaimana kita bisa mengembalikan kesejahteraan, bisa mengembalikan kemajuan, dan mengembalikan kebahagiaan. Benar-benar jadi berkah. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Dibet Nadi, iNews, melaporkan.